adalah negara yang kaya. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang luar biasa. Bagaikan sebuah roket, bersiaplah meluncur, mari meluncur, melesat ke depan, dan wujudkan impian kita bersama. Salam damai. Aku bahagia banget bisa menjadi salah satu peserta untuk acara ini. Karena emang dari 1.900 pendaftar, hanya 120 peserta yang dipilih. Dan itu mewakili semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Bisa menambah banyak teman banget. Kita bisa belajar banyak keanekaragaman, baik itu dari suku, dari bahasa, kemudian dari agama, yang menambah wawasan kita banget. Dan kita semakin satu bahwa internet itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membentuk perdamaian bagi Indonesia. Manfaat yang sangat luar biasa, karena membedakan bagaimana merasakan hidup di daerah yang memberikan manfaat atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini kepada orang lain maupun di luar sana. Bagaimana kami membangun sebuah kekeluargaan, membangun emosional dengan berbagai pemuda yang ada di lintas iman, begitupun lintas pulau. Kita harus terus berkembang maju untuk memajukan bangsa Indonesia dari hal-hal yang ekstremis. Semangat terus, jangan mudah putus asa, kita bangun Indonesia yang lebih baik. Bangga sekali saya berada di sini bersama 120 pemuda yang luar biasa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Suatu kebanggaan bagi saya bisa mendapat pengalaman baru, teman baru, dan berbagai pemikiran-pemikiran baru. Dan saya harap semua pemuda-pemuda Indonesia mampu menciptakan perdamaian khususnya di Indonesia dan menjadi modal bagi dunia. Ini 2018 sangat menyenangkan, punya teman-teman baru, sahabat baru, suasana baru, apalagi ampun yang manis sih. Mendapatkan keluarga baru dan itu nggak bisa ditemuin di tempat yang lain. Hanya tempat-tempat yang seperti ini yang bisa mendapatkan seperti yang telah bersama-sama sama teman-teman yang lain. Belajar memahami bahwa banyak kepercayaan-kepercayaan yang sudah pasti berbeda dengan kepercayaan kita. Yang harus kita lakukan itu, kita tidak harus mendebat mereka, kita juga tidak harus menyatakan bahwa mereka salah atau benar, tetapi hanya ada satu yang harus kita lakukan, yaitu memahami. Karena ini menjadi forum dan wadah dialektika, khususnya teman-teman pemuda, untuk bagaimana kemudian mengarus utamakan wacana dan narasi tentang perdamaian. Kita harus selalu menjaga toleransi, mengenal teman-teman dari berbagai agama. Dengan mengenal mereka, saya bisa lebih saling menghargai dan mengerti perbedaan di antara kita. Asik banget dan pluralisme tentang perdamaian. Kita terus menginspirasi anak-anak lain di Indonesia, sehingga kedamaian itu bukan cuma sebagai mimpi, tapi dapat kita wujudkan sebagai kenyataan untuk Indonesia yang lebih baik. Ini adalah pengalaman pertama dan luar biasa bagi saya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan 118 peserta lainnya yang luar biasa dari beragam agama, suku, ras, dan budaya. Kita adalah Indonesia, kita pemuda Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita bukan berbeda, tapi kita beragam. Saya akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Tunggal Ika pada umumnya. Dan saya akan memberikan seluruh informasi yang telah saya dapatkan selama kegiatan National Interfaith Youth Camp. Senang, bahagia bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah, budaya, suku, dan agama. Di sini kita berbagi, sharing tentang beda agama, dan ini menyenangkan banget sebagai negarawan muda dan pemuda kontributif. Kegiatan seperti ini harus sering-sering dilakukan. Salim Manek Nagro, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dan bertukar pikiran. Dari berbagai suku, etnis, bahkan agama, kami di sini berdiskusi, mencoba untuk bertoleransi, dan bagi pemuda-pemuda Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan perdamaian. Kembangkan terus bibit-bibit perdamaian yang ada, yang sudah ditanam di tanah Maluku. Yang menjadi agen perdamaian yang ada di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian di Indonesia dan juga dunia. Ternyata saya tidak sendiri sebagai mantan seorang pemuda. Bertemu dengan pemuda-pemuda lainnya yang memiliki masalah latar belakang yang berbeda. Selain di masalah agama, ternyata mereka juga dalam ras dan juga budaya. Di kampung kecil ini di Pantai Riang, saya bertemu dengan mini Indonesia, seperti mini Indonesia yang saya temukan di sini. Jadi di sini kita diajak ke beragaman dan full of love and peace. Kampung merupakan sebuah daerah yang memiliki ikatan historikal yang sangat kuat dengan Poso, di mana konflik yang telah memporak-porandakan kampung halaman kami beberapa tahun silam itu sungguh sangat menyedihkan, dan semoga itu bisa menjadi pembelajaran yang dapat merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Indonesia toleransi tanpa batas. Perdamaian bukanlah sebuah utopia yang tidak bisa kita wujudkan, tetapi kita dapat mewujudkannya dengan keterbukaan dan saling memahami satu sama lain. Tempat ini mengajarkan keberagaman dan Indonesia tercipta dan terbentuk dari berbagai bentuk perbedaan sehingga menjadi satu Indonesia. Sungguh luar biasa keberagaman yang diterapkan oleh Provinsi Maluku di sini. Adanya campur agama dan Muslim itu membangun menjadi satu. Dan itu merupakan hal-hal yang sungguh luar biasa. Di Interpet UK untuk Allah SWT, intinya kita dapat juga lama. Saya mau sampai ke Interpet UK untuk kita saling berhati. Kita bisa menciptakan Indonesia yang damai. Terutama tentang agama di Lombok itu kan kita tahu mayoritas Islam. Kalau di sini semenjak saya mengenal masyarakat pihak, saya belajar banyak di sana. Seluruh provinsi di Indonesia ada 120 orang dan mereka tentunya dari latar belakang yang hebat-hebat. Ada yang dari dosen, mahasiswa jurusan A, B dan segala macam. Dan mereka itu memang betul-betul orang yang berkompeten dan apa ya, dan involve themselves in the interfaith case gitu kan. Bagaimana kita bersama-sama datang dari berbagai pelosok penjuru Indonesia menceritakan tentang bagaimana kisah kita menghadapi ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme. Ternyata Indonesia tidak baik-baik saja. Fun-nya nggak hilang, tapi keilmuan juga harus bisa ditambah. Harmoni. Kolaborasi. Toleransi, yes. Sukses terus. Luar biasa. Salam damai. Love. Luar biasa. Harmoni. Peace. Memahami. Salam pemuda. Pluralisme. Semangat terus. Indonesia luar biasa. Istimewa. Sukacita.